Hanoi MacVision. Thank you.
wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratul muhtaramin wal muqarramin, yang saya hormati para kiai, para ustaz, yang saya hormati Bapak Guru Cipojawetan, yang saya hormati DKM Musala Baitul Muttaqin, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini inayah nikmat iman, nikmat Islam, yang paling utama adalah nikmat sehat, panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa berwajah, bisa bertatap muka, sekaligus bisa bersilaturahim dalam acara pelepasan jamaah haji, yaitu Bapak Miko Sapat dan Ibu Zia Rupa. Mudah-mudahan dalam pelepasan ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Langkah kita dari rumah menuju musala Baitul Muttaqin dicatat sebagai amal ibadah. Dan yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan termasuk kita umatnya, mudah-mudahan yang berada di lingkungan musala Baitul Muttaqin yang ingin mengantarkan Bapak Miko Sapaat dan Ibu Dia Jurba, mudah-mudahan di akhir zaman mendapat sahabat dan mabrurnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami sebagai pengasuh pelapor akan membacakan susunan acara pelepasan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu doa atau diiringi dengan akhrab dan penutup doa. Mungkin itu acara pada malam hari ini. Mari kita lanjut dengan acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca umul kitab, dengan harapan mudah-mudahan Bapak Miko Sapa dan Ibu Zia Rupa ini mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur. Ala hadirnya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambutan yang pertama yaitu dari pemerintah desa buat Bapak Kubu Cecep Supriyata, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk para tamu undangan yang akan mengantar
Miko dan Ibu. Saya selaku Kepala Desa Ibu Dibeta ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah haji kepada hari ini dipanggil ke Tanah Suci. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan. Semoga dalam perjalanan berangkat ke Tanah Suci ataupun pulang ke kampung halaman diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Amin ya Allah. Dengan ini melepas pemberangkatan jemaah haji Desa Jibreta. Demikian pada dua kata-kata yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami sampaikan selamat menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin ya Allah. Mungkin sambutan dari saya kemudian mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Ibu Ibu Jawetan yang telah memberikan sambutannya. Intinya Bapak Ibu malam ini melepaskan jemaah haji Bapak Miko Sabar dan Ibu Jawa. Mudah-mudahan menjadikan haji yang mabrur dan acara yang kedua yaitu sambutan dari sesepuh kita semuanya. Beliau akan memberikan sambutan sekaligus arahan untuk bagaimana Bapak Miko Sabar dalam perjalanan menuju Makkatul Mukarromah. Ini beliau akan menyampaikan sesuatu hal yang penting pada beliaunya Bapak Kiai Haji Dudu Mukdor. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sekalian ditutup dengan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana lakal labbaik ya la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kami atas nama keluarga Bapak Haji Musyafak mengucapkan terima kasih atas luang waktu dan ibu bapak sekalian yang telah hadir pada malam ini dalam rangka melepas kepergian Haji Ananda Miko Syafaat dan Jalupan. Semoga kedua calon jemaah ini mendapat predikat haji yang mabrur. Oleh karena itu dari keluarga Bapak Haji Musyafa sendiri pun mendoakan semoga yang mengantar hati dapat panggilan haji dan apabila sampai meninggal dan tidak dapat panggilan haji dan dapat pahalanya haji. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena calon jemaah haji ini akan datang pada Arafah Muqaddasa, tanah yang suci, dan menjadi tamu Allah yang maha suci, maka kedua calon jemaah haji itu harus mempunyai predikat suci. Oleh karena itu sebagai manusia Miko Syafaat dan Jalupah tentu pernah ada suatu hal yang kurang berkenan, baik itu merupakan perkataan maupun perbuatan. Kami atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu bapak memaafkan? Alhamdulillah. Dan kemudian selanjutnya itu adalah bahwa di dalam pelaksanaan haji itu perlu adanya doa, maka kami atas nama keluarga memohon doa dari ibu bapak sekalian semoga dalam perjalanan
sampai kembali selamat dan tidak ada suatu halangan suatu apapun. Oleh karena itu, marilah kita dalam kesempatan hari ini kita dengan doa yang semoga dalam pelaksanaan hari ini mendapat predikat kabul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Habibina Syekhina Habibina Yusufina Mulana Muhammad wa ajli Allah tabaraka wa ta'ala sadana ashabi sayyidina Rasulullah wa alhamdulillahi alamin hamdal hamdin hamdal syakirin hamdal la'in hamdal ibadi ni'amahu wa ibadi mazidah ya Rabbana alhamdulillah ala qadid jadil jadil wa alim sallallahu minal zulumat minal nur. Allahumma a'udzubika, Allahumma na'udzubika min sa'alat min na'in na'udzubika min na'udzubika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salu kepada sa'alat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hajjah rumah hajjah ibu syafat wajil hajjah mahrura wa sa'alahumma sya'lan mashkura wa yamahuma zantan mahkura wa tijaratahuma tijaratan mahkura wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam salam subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك فالملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن لبيك
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.